Saya izin ini pimpinan langsir saja closing statement, mungkin waktunya sudah siang. Jadi menyikapi apa yang disampaikan pimpinan rapat, kemudian dari Disduk Sapil tadi, dari Pak Kades juga, bahwa kunci suksesnya sebuah pelayanan publik itu salah satunya adalah sosialisasi. Sudah satu minggu ini berjalan, paling baru 1-2. Ini kan berarti stakeholder yang ada di pemerintah desa belum maksimal menyampaikan informasi ini ke penerima layanan rakyat. Dan minta tolong kepada BPD, bagaimana caranya agar nanti secepatnya rakyat itu tahu persis bahwa salah satu upaya pemerintah daerah melalui amanah Perda nomor 5/2021 terkait pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik, Permendagri 7/2019 terkait tugas pembantuan kepada pemerintah desa, tugas-tugas dari Dukcapil diperbantukan ke desa agar apa? Agar layanan ini semakin dekat dengan masyarakat. Kalau tidak ada sosialisasi, mana mungkin masyarakat tahu. Dan harapan kedepannya dengan budget sekitar 300 juta tadi ya Pak Kabit ya, ada 60 untuk kios ini saja 60 juta mau kecil berarti di cover parkir itu bisa nanti ya bisa. Iya, makanya ini menjadi pilot project percontohan nanti buat desa-desa yang lain agar pelayanan administrasi kependudukan semakin dekat dengan rakyat. Tapi satu hal, jangan sampai justru nanti ini akhirnya menghidupkan calo. Justru pemerintah bersama DPRD berharap semua gratis, jangan hanya slogan. Karena Pak musuhnya Pak Rusmanto sekarang jadi perantara rakyat untuk menjembatani agar proses administrasi lancar, dimusuhi juga sama calo pesen pada kalau Pak Rus. Jadi ciki lahan itu direbut Rusmanto buat gaji DPR sudah. Datang berebut Rusmanto gitu loh. Akhirnya benturannya seperti itu. Padahal kita menjembatani justru malah ngobrol-ngobrol. Pak Rusmanto hampir setiap minggu membawa orang dari Kedureja dibawa ke Cilacap. Untuk apa? Untuk cek fisik langsung. Kalau kendalanya harus datang ke induk. Boro-boro malah tambah kue malah ngobrol-ngobrol gitu loh. Jadi jangan dicemburui oleh calo. Itulah nanti dengan munculnya, dengan lahirnya kios adminjo ini di desa Karangjengkol, juga BPD harus bisa mengawasi. Jangan sampai justru rakyat nanti lewat pangkat terus lewat Pak RT apa ternyata juga dijaduki upeti. Jangan sampai ini harus diawasi. Kenapa? Semua jenis pelayanan administrasi kependudukan itu gratis. Tapi sih ini memang gratis, saya yakin rakyat tidak akan pernah percaya sebelum layanan itu benar-benar datang secara mudah, gampang oleh masyarakat dinikmati. Selama ini mendititip, nah, nang Facebook, nang di media sosial apa kepinginnya Dukcapil dibuka baik sih yang titip Pak Kadus 100 juta tapi 1.000 segini gaji. Kan ya seperti itu yang sering sekarang. Daripada lewat cemplon, lewat apa, terkendala aplikasi yang susah. Justru hadirnya kios admin ini untuk menyiasati masyarakat yang tidak memiliki HP Android bisa datang langsung. Begitu kan ya Pak Kabit? Intinya seperti itu, jadi berbeda dengan si cemplon. Ini biar masyarakat paham, masyarakat sekarang sudah dicekoki dengan semua serba aplikasi online tapi tetap angel. Kenapa? Dua HP berorong. Nah sebenarnya peluang ini peluang usaha buat anak-anak muda yang ada di Bunda atau apa menyiapkan sarana dan prasarana jasa online. Itu aja juga mending seperti itu, bayar 10.000 tapi terus ganti SIM sekarang, perpanjangan SIM juga online. Saya malah daftar kemarin di Kalijaran. Ada sekarang anak muda karena menguasai IT online perpanjangan khusus SIM A dan C dan habisnya berapa? Cuma 200. Kalau lulus dapat mengalah lengah asli lah, lulus birokrasi sekarang terus terang ngomong simpel-simpel aja tetap pembel, ya
Jangan harus paham ini bukan kita menjelekkan pelayanan publik di Cilacap, tapi faktanya memang masih seperti itu. Saya yang lewat orang dalam aja, teman saya tuh karir politik. Titip aku bagai nasim lah, mau lihat orang dalam tetap tunggu. Cek kesehatan lo, sentul, tetap ini. Jangan harap teman-teman lo, cuma di layanan lewat online. Ada itu jasa, sekarang biro jasa seperti itu ada gitu loh. Terlepas itu kerjasamanya dengan Polres, saya sendiri nggak tahu, tapi cepat itu. Cuman beliau yang mengakses persyaratan itu bisa cepat gitu loh. Makanya peluang ini sebenarnya bisa ditangkap oleh anak-anak muda di sekarang jengkol, mending seperti itu, halal. Memasukkan aplikasi agar cepat bisa masuk, terus cepat. Tapi ini karena kiosnya sudah berada di balai desa, ini jangan ditunggangi oleh kepentingan seperti itu. Kadus bantu ya, bantu rakyat teh. Jangan sampai apa ya, anak jasanya yang bui terlepasin ditunggu-tunggu jujungi gedang serepek apa setumbun musih, coki, ada di kela. Tapi yang pasang tarif ngene, kata baru nyetak nang balai desa satus ya masih lah. Dan ya jangan sampai seperti itu terjadi. Justru pemerintah, kami DPRD bersama perangkat daerah yang membidangi pelayanan publik, kepengen benar-benar layanan publik ini benar-benar maksimal, simpel, gampang dijangkau, terus tidak berbayar. Intinya seperti itu. Jadi monggo BPD juga itu berperan ya, sosialisasikan ini, urun setiap desa menerima bantuan seperti ini. Aku seperti Pak Moro tadi juga iri jane, kapan dia desa aku Penggalang dibantu gitu ya Pak Kabin. Sebenarnya seperti itu, karena layanan kakak, aku kini kau dari Dewan, Dewi ini, gak payah menyerang, kayak gue dialog diri dari Dewan, satu KIA gue, paling orang seperti ibu. Yakin aku masih dari Pak Moro titik ini, udah di Dewan, satu saya Moro. Iya, itu nyata karena apa? Anakmu merengek pada kancanya B2 KIA, gue mendaftar SMP, kalau datang SMA, salatnya kebuahnya gue. Loro satu saya buat orang kabur ini. Tapi udah di Dewan, tapi sini udah di Dewan harus kenal Pak Kabit ya, gak ada telepon, tolong di sebatan ini harus bisa gitu. Ini itu bedanya. Tuh. Jadi mudah-mudahan ini jangan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan panjenengan semua. Benar-benar sosialisasikan sampai ke masyarakat, jangan sepetil-sepetil. Itu ini gratis, please, benar. Tidak dipungut biaya, itu selama. Ini selama persyaratannya itu lengkap. Ini juga perlu disampaikan. DPR lah kita menimpak kabin. Asal harus syarat orang lengkapnya pun berani. Gak mau, gak berani. Sini kalau Pak Rusmanto syarat orang lengkapnya mulai dilayani. Itu bukan berarti sih gak mau kita DPR dulu. Syarat kekurangan dilayani itu enggak, tetap tidak dilayani, tetap ini dilengkapi Pak Rus, tanya Pak Rus itu. Saya juga sempat jadi kayak gitu, karena Pak Giting sih ya, menurutnya Pak Giting, iya itu loh, tidak perlu kita berbohong, itu sekali mau ditulungi, ngesut, Pak Rus mantunya lukman ini jelas Pak Rus, Pak Rus. Iya. Wis jelas ini ya, mono. Oh, mudah orang berlem, diaplopi di sahur ini orang berlem. Tapi harapannya besok kita mau bersenam ya, jadi itu, jadi closing statement kami dari komisi A intinya seperti itu. Jadi dengan munculnya kios admin di setiap desa nantinya justru menekan angka calo. Jangan sampai justru di desa nanti muncul calo. Karena kedepannya kami DPRD bersama Dukcapil sudah merencanakan wacana kedepannya agar layanan KTP elektronik pun nantinya di setiap kecamatan itu bisa rekam, bisa cetak. Contoh sih, katakan desa sih kayaknya upload ya Pak Abid. Tapi yang kecamatan doang mendekatkan dengan harapan apa? Ya meminimalisir uring pe calo gitu loh. Rakyat tengah dewek, rakam dewek, aduh udah. Fungsinya apa? Agar kedepannya data-data terkait administrasi kependudukan ini benar-benar update.
Yang mau sana admin bunga kene ngesuk data kependudukan terkait pileg pilpres itu juga harus valid. Itu loh, jangan sampai seperti di kecamatan Ngedigalah bisa selisih kok kurang ribuan ya Pak Kabin, pernah ada kemarin di kecamatan mana data selisih antara data yang dari Bapilu ini dari KPU sama data dari itu DPT-nya bisa tidak sesuai fakta, ini kan dimulakan gitu loh. Jadi nanti tingkat kesadaran terkait akta kelahiran, akta kematian, sehingga mati juga butuh berantem dong. Ya untuk apa? Biar data yang terintegrasi ke BPJS, orang jalan terus. Mau kita keluar garis ini sendiri BPJS, agar mati orang dilaporkan, nah, tetap buat di sini, mau bayar dong? Iya, bayar terus. Iya, salah satunya terintegrasi kelayanan itu. Jadi kenapa? Agar masyarakat menyadari bahwa akta kematian juga itu penting. Jadi kok orang anak BLT kan dinas sosial atau kan departemen sosial mengulari kalian jenggol ya wisno dari si anak baik datang itu mungkin itu juga nanti update data terbaru dengan admin apa kios admin ini nantinya bisa tertata semua. Itu saja Pak Ketua, terima kasih, saya kembalikan Pak Ketua.